Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat jumpa lagi di channel Akar Wood. Kali ini kita membahas soal Ahuliaria hirta. Ini daunnya Ahuliaria hirta. Kalau di tanah Melayu disebutkan itu candan. Pohon ini berbeda dengan pohon-pohon Ahuliaria malacensis. Untuk abang kita, Bang Sopian yang ada di Batu Sopang, Najam Pasir, ini salah satu contoh daripada hirta. Ketika dia masih kecil terluka gini pun, ini ada isi dalamnya. Kalau itu candannya, bedanya Ahuliaria hirta gitu. Dia kan berisi. Oh, ini belum kena. Bentar, kita cari. Batangnya masih sangat kecil, sangat kecil. Tapi sudah berisi pohon-pohon candan seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini dalamnya ada isinya. Nah, ini isinya. Isi dalamnya. Nah, ini isi dalam. Kita coba carving sedikit ya, kita bongkar. Nah, ini isi dalam. Ini udah isi dalam. Walaupun kecil gitu udah berisi. Nah, ini luka ini. Luka, ada luka sekecil ini pun dia akan berisi kalau candan. Coba kita carving. Nah, itu isinya. Dia agak sulit, saya megang kamera sama ini apa, pisau carving sendiri. Nah, itu dalamnya isinya. Ini isi dalamnya. Nah, ini semakin jelas. Nah, ini. Inilah keistimewaan Ahuliaria hirta, walaupun pohon sekecil ini udah berisi. Dan aromanya itu sangat bagus sekali. Sangat berbeda dengan Ahuliaria malacensis. Untuk kualitas aroma masih bagus Ahuliaria hirta. Ini sangat banyak sekali. Ini juga isi dalam. Ada luka kecil gini secara alami kena serangga. Nah, ini isi dalam. Nah, nampak isi dalam. Nah, ini panjang. Di dalam. Nah, ini sekecil ini pun, nah, lubang ini dia pasti akan berisi. Kalau untuk jenis Ahuliaria hirta ya, ini kita bongkar juga kecil. Nah, pasti sudah berisi. Nah, berisi. Nah, itu berisi. Itu salah satu keunggulan dan keistimewaan untuk jenis Ahuliaria hirta. Sangat kecil sekali pohon ini. Masih kecil. Tapi memang beda ini ya, beda spesies sama Ahuliaria, namun ini jenisnya Ahuliaria hirta. Dan ini jenis daunnya, daunnya juga berbeda. Hanya besar, uratnya lebih besar di baliknya. Uratnya sangat besar. Sangat besar. Oke, saya rasa sampai di situ cukup sedikit penjelasan dari saya. Nah, ini isi juga, ini isi juga, ini isi juga, sangat banyak sekali isi. Nah, ini di atas ini juga isi juga. Nah, ini isi juga. Nah, ini juga isi. Oke, coba kita bongkar. Nah, kita bongkar kali lagi ini. Nah, itu isinya dalam. Nah, sangat jelas kan isinya. Oke. Sekian, terima kasih, salam santun. Salam berkreasi, selamat berkreasi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih.